Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Ren. Dan kali ini di Modern Warship kita bakal nge-review salah satu meriam yang paling toxic di game ini ya. Jadi ini meriamnya itu bentuknya tuh Gatling Gun kayak gini guys, Gatling Gun. Dan ini kapalnya kita pakai Admiral Basisti, jadi dia ada 2 slot ya, 2 slot meriam ya. Nah untuk pelurunya sendiri dia ada banyak banget, ada 150 peluru dan kecepatan pelurunya tuh cepet banget, 874 ya. Ini gue gak tau ini jatuhnya not atau apa ya. Nah untuk buildnya sendiri ada rudal, slotnya 2 biji, ini bebas kalian mau pakai apa, tapi gue saranin yang reloadnya cepet dan jaraknya yang jauh sih. Jadi bagus yang biar bisa nge-spam gitu. Untuk peluncur granat di sini gue pakai PKXB karena gue favoritin banget dia, rudalnya tuh banyak banget buat nge-spam tuh bagus banget sih guys. Jadi misalkan kalian ngeluarin high core dulu, ngeluarin high core terus habis itu musuhnya udah flare, baru sih ngemparin apa nembakin PKXB ya. Jadi bener-bener bagus banget ini ya. Ini lebih ke arah build toxic dengan meriam yang toxic banget sih guys. Untuk helikopter sama pertahanan udara tuh gue bebas, kalian mau pakai apa aja. Ini karena gue adanya Fujin gitu ya, nggak ada yang lain gitu, kita pakai Fujin. Dan di sini kita pertahanan udaranya pakai Garpun karena kita terbiasa pakai Garpun ya guys. Ini ada mesin gun juga, ada rudal juga ya, jadi Garpun tuh udah paket komplit sih sebenarnya sih. Baik, kita langsung aja mulai game pertama kita guys, pakai Admiral Basisti yang dilengkapi dengan HPJ29 ya, ini nama cannon-nya. Oke, kita mulai aja game pertama kita guys, let's go. Oke guys, untuk game pertama kita ini ada oke ya, di sini ada yang pakai Constitution, dia gua nggak tahu nih Snail siapa, tapi dia title-nya legendaris, mungkin kalian boleh komen di bawah. Terus musuhnya ada ya, ada Sigara, ada Vela Gulf, dan Varyak ya, yang biasa-biasa aja. Oke, semoga kita bisa menang sih ya. Apakah ini mod beneran? Kayaknya mod beneran sih guys, soalnya warnanya ungu gitu ya. Ini juga, tapi keren banget sih ini skinnya sih. Oke, kita ngikutin aja ke kanan. BTW ini kita cuma berempat ya. Oke, ini SMX-nya bot ya ternyata ya. Perlu lihat SMX-nya bot dan Fujiannya juga bot ya. Jadi satu tiap tim tuh punya satu bot di sini. Benar nggak perlu takut sih guys kalau misalkan ini ya musuhnya tuh CV-nya bot sih. Penting teman kita CV-nya bukan bot, semoga bisa ngebantu ya. Ya nice banget ya ini garpun kita. Wah ini kita siapin braided-braided gak sih? Wah ini kayaknya keburu mati duluan sih musuh guys. Oh ini ada orang ya, Oke kita lanjutin lagi. Ini gila sih, ini toxic banget ya. Kita lempar aja, kita tembak ya pelancar granite. Waduh, nah, ini gila nih, mantep banget guys sebenernya, asli loh. Kita masih ada 115 peluru lagi ya. Oke, nggak masalah. Ini kalau kita mau main deket-deketan juga bisa sih ya. Ini kita giniin aja. Oke, ini kita bisa reload dulu. Ini reloadnya lumayan lama sih guys. Lumayan lama reloadnya. Dia kayaknya lagi healing ya, lagi healing kapalnya. Aduh, bentar. Oke, dia majuin juga kira ya. Waduh, bentar lagi panasan ini kita ya. Waduh. Oke, nice ya. Kira-kira 700.000 guys dan nyawa kita sisa 76.000. Ini gokil banget sih ya gatlingannya. Ber banget. Aduh, bentar. Waduh. Oke guys, waduh, kita wah mati kita. Oke, nice, yang penting musuhnya mati ya.
Nice banget. Oke, kita damage-nya 800.000 guys, dan ini mod-nya 1,2 nggak apa-apa. Dan ini mantap banget sih beneran. Kita cuma mau apa showcase Gatling-nya, Gatling gun-nya doang sih guys. Tadi kita juga mati gara-gara darah kita bener-bener udah sekarat banget sih. Tapi mantep banget asli guys. Ini Gatling gun-nya tuh gokil banget di combo sama PKXB sih. Oke, kita kayaknya langsung aja ke game kedua ya guys. Di sini biar kita bisa meratakan lagi ya musuhnya ya guys. Kita langsung aja mulai game kedua. Let's go. Oke guys, di game kedua ini kita bot ya Moskow-nya dan Blue Shark-nya bot. Dan di tim musuh botnya cuma satu. Semoga kita bisa menang ya dengan dua bot di tim kita. Guys, semoga kita bisa menang ya. Musuhnya levelnya nggak tinggi-tinggi banget sih. Kayak paling tinggi itu level 26. Tapi kita nggak boleh ngeremehin ya walaupun levelnya kecil. Siapa tahu itu dia akun kedua atau ketiga atau keempatnya ya. Karena banyak banget yang punya akun banyak ya di sini. Musuhnya ada di sebelah kanan satu. Kemungkinan aku bakal nge-support. Jadi gue bakal kiri aja kali ya, kayaknya ya. Kita nge-support si... siapa sih ini? Temex ya. Kita sendirian bisa sih guys, anak Zircon ya. Gue gak tau kenapa dia gak nyelam gitu ya pakai Temex. Oke, dia ngumpet ya. Oke, ini ada orang depan kita. Bentar guys. Kita habisin aja dulu. Waduh, kita lima lagi. Kita cepet banget ya, dan itu udah 500.000 tuh. Hajar coy, hajar guys. Waduh, udah 600.000 ya, cepet banget ya. Sa, bener-bener sakit banget sih. Waduh, gila sih. Gila. Ini cannon, apa meriamnya tuh gokil parah sih itu. Kita udah 951.000 guys. Bener-bener toxic banget sih ini, bener-bener gokil sangat ya. Jadi buat kalian yang mau beli HPG tuh nggak bakal kesel ya. Itu bagus banget, brrrr tuh ya tuh. Gila, 44.000 loh, gue cuma nembakin meriam doang guys nih. Bener-bener bagus banget sih meriamnya ya, gokil banget sih. Ya kita bakal nge-support aja dia. Ini ada SMX juga ya dia, oke ada SMX juga nih lewat di sini. Gue ngincer kapal aja yang di atas ya, nanti submarine-nya belakangan ya kapselnya. Dan temen kita kapselnya juga masih full. Oke, kita spam aja dulu. Wah gila, langsung hilang loh, langsung hilang guys. Kita nge-carry anak Zircon ya, gokil banget nih beneran. Real parahnya APJ. APJ tuh bener-bener gokil banget sih, berat banget gitu ya. Oke, ya, ini dia muncul. Gua nggak tahu dia nyari mati apa gimana. Gila guys, gokil banget. Karena dia udah masuk air kan. Oh, dia udah masuk air guys. Kita hajar aja ya. Ini kita udah 1,3 juta ya. Jadi kita menang lagi guys di game kedua. Ini bener-bener bagus banget ya. Oke, kita mungkin kayaknya satu game lagi kali ya, biar seru ya, biar menunjukkan kehebatan dari dan ketoksikan dari si HP Jet ini guys, HPJ ya. Keren-keren banget ya, asli guys. Oke, kita mulai aja battle ketiganya guys, let's go. Oke guys, battle ketiga ya, ini battle ketiga ada Liren, ada Misori, ada Masashushe, sama 004 guys. Ini bagus-bagus banget teman kita. Dan di tim musuh juga ada Basisti, Long Beach, ada Isakov, ngeri banget, ada Quantin sama Hangzhou ya. Ini level 19 nya kayaknya oke banget, jadi bisa dapat Quantin ya. Ya begitulah pokoknya ya namanya ya. Oke, kita ke kiri aja. Dan temen kita juga orang-orang Cina ya nih ya. Gak tau nih orang Cina mau ngapain sih ya. Punya ada orang Vietnam, waduh ada orang Kanada juga gitu ya.
dan ada yang nameless guys, nggak pakai nama dia. Oke, di sini gue bakal ngeluarin helikopter aja dulu ya, biar kita kayaknya nungguin dia sih ya. Kita ngehold aja di sini, atau kita mau ngintip? Jadi kita ngintip aja deh guys. Jadi kita ngintip ya, karena gue penasaran gitu ya. Karena kita udah nggak sabaran juga sih. Jatuh dari helikopter aja sih. Jadi ini musuhnya nggak ngintip kali ya, musuhnya nggak ngintip sama sekali guys. Oke ya, kita flare aja karena sakit banget sih kalau kena sih. Kayaknya Debian nggak sih tadi? Tadinya. Oke, di sini gue nggak tahu kenapa dia diem doang ya, ini orang Cina satunya lagi. Oke, kita berusaha nembakin. Oke guys, gila, bener-bener sakit banget sih. Bener-bener sakit banget ya. Wah gila guys, gokil banget sih. Bentar, kita mundur dulu. Kita mundur dulu lah ya. Oh, gak tau nih. Ini harusnya dia menang sih, karena dia darahnya full ya, ini teman kita. Gak perlu kita support, kayaknya bisa sih. Ini teman kita juga darahnya tinggal satu. Sebenernya mau gue majuin, tapi gue takut dikepung dari kiri kanan ya. Dia menang sih, nice banget. Ya bagus, kawan. Gue mau majuin sih sebenarnya sih. Oke, ini ada musuh. Waduh, ya tembakannya. Tembakannya banyak yang miss, tapi gak apa-apa sih. Kita bisa ke kiri aja bantuin si guru ya. Dia mati kah? Karena kita flare aja dulu. Oke, ini kita majuin aja, kita bantuin teman kita nih, dia dikeroyokin. Kita hold aja sini ya. Dia nggak mau maju dulu ya, musuhnya nggak mau maju guys. Kita tungguin aja musuhnya maju sih. Ini ngapain ya? Turun, waduh. Itu dia maju-maju, ngapain? Oke guys, kita majuin aja. Waduh, ada orang. Waduh. Ayo guys. Waduh. Oke ya, kita mundur aja dulu. Musuhnya sekarat, gue juga sekarat sih sebenarnya. Ya gue yakin kayaknya dia mau maju karena dipush sama temen gue dari belakang sih. Kita tungguin aja sini, nggak masalah. Kalau mau tukar menyawa juga nggak masalah sih guys. Ya dipush ya sama teman kita ya. Kita push aja sendiri di sini. Oke ya, udah habis peluru kita. Kita pakai rudal sama musuh udara aja. Let's go. Waduh, di flare semua ya sama dia ya. Saatnya ayo dong, ya udah mati duluan ya. Cik banget guys meriamnya, asli ini meriam paling toksik kali ya. Asik banget guys, kalian bisa gitu ya. Mantep banget. Jadi gua nggak tahu sih ini berapa sih harganya ya di market ya HPJ. Kita bisa lihat sih harga HPJ. Oke, HPJ harganya 700 ya. Kemarin gua beli kalau nggak salah di sekitar 400-500an ya nih, 400-500an ya nih. Soalnya kemarin pas akhir tahun tuh sempet turun, awal tahun juga sempet turun juga ya, awal tahun 2024. Dan buat kalian yang punya ini Canon nggak bakal nyesel sih, karena bener-bener bagus banget. Gua suka banget pakai HPJ. HPJ ya, duh, nih emang terkadang ya. Gue suka banget pakai HPJ dan bagus banget, seru, asik buat dipakai sih. Meriamnya. Oke, gue sampai di sini dulu. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Next kayaknya kita bakal build kapal aja lagi ya. Kita cari build kapal yang seru gitu buat dimainin. Dan sampai jumpa buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Terima kasih.